Ya udah deh, coba kita cari si ini yuk, jadi sama bapaknya yuk. Di mana sih? Kayaknya coba kita cari di mana. Ini jalan jauh, kita kemana lagi? Di mana bapaknya? Cari sana, coba yuk, cari yuk. Ayo, sana. Ah itu, saya. Mana sih? Itu dia. Mana? Oh iya, tuh. Pak, Jenita Janet. Pak. Aduh. Pasangan serasi habis jualan, Pak. Mana lah, ada. Laku dong. Laku. Aduh, ini gimana sih, Pak, sebenarnya, Pak? Biar berdiri, Pak. Emang gak bisa dikini? Oh, gak ada, apa namanya kalau bilang orang Sunda mah standar. Emang berat, emang enteng itu. Ya Alhamdulillah, aku sama Gigi udah berhasil ngejual 8 atau 9? 8, 8. 8? Masih menang Janet dong kalau gitu. Janet berapa? 9. Ya, 9. Tapi itu juga penuh perjuangan, Gigi. Alhamdulillah, Pak. Kita jual 8, Janet 9. Hebat tapi Janet sendirian bisa 9 ya? Tadinya sih gak nyampe segitu, ah. Oh, pokoknya banyak kejadian deh tadi, banyak salah kita juga tuh. Ternyata ngejualan gitu nggak gampang. Dimarahin sama orang, ada yang nganggep sebelah mata. Ternyata mau masang ini aja tuh susah, mau masang ini biar berdiri aja susah. Tapi ini berat banget. Berat, ternyata susah banget kita jualan tadi ya. Nanti Bapak dengan segala kekurangan, dengan segala pengorbanannya Bapak, ketulusan hati Bapak, kita mah acungin jempol buat Bapak, salut. Bapak dengan usia segini juga masih terus kerja keras. Untuk diri sendiri, tanpa minta-minta, kita salut buat Bapak. Pak, sesuai dengan apa yang mau kita bantu di awal, kita kan memang jual satu ini kan 10.000, Pak. Kita jualnya ke masyarakat. Tapi saya udah jual 8, Janet udah jual 9, berarti itu 17 kan? Berapa tuh jadi? Harusnya kan 17 dikali 10.000, itu kan cuma 170.000. 17 kali berapa? 250.000. Karena kita, iya, karena yang kita jual buat orang lain, itu kan 10.000, tapi kita kasih buat Bapak satu iklan ini 250.000. Ini udah aku hitung nih, berapa totalnya? 4.250.000. Ya Allah, jadinya ada sedikit dari rumah Mama Ami, Pak, buat Bapak. Bapak boleh berdiri, Pak, ini diterima 4 juta. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala utama. Dan saya bersyukur kepada Pak Rafiq, Bunda Gita, Janet, Pak. Saya bersyukur. Alhamdulillah. Wasyukurlah utama kepada Allah. Bapak, ini dapat rezeki. Bapak tuh ada keinginan apa sih, Pak? Punya keinginan apa sih, Pak? Yang buat apa? Sedekah. Kalau saya mau buat sedekah. Yang tadi yang kita tahu juga. Saya sama dunia udah kurang diperhatikan. Bapak ini walaupun dapat nya juga berapapun pasti selalu ingat untuk sedekah ya, Pak. Sedekah ya? Di belakang saya ini ada yang lebih susah. Tangan saya buntung, ada lagi yang lebih parah. Iya kan? Yang kita tahu kan Bapak sekarang kan seorang diri, ya kan, Pak. Ini kan kita ngumpul lagi di acara rumah Mama Ami. Mungkin di rumah Bapak mau menyampaikan sesuatu buat anak-anak Bapak. Betul. Di rumah. Kali aja nonton. Ya saya telepon nggak diangkat, angkat gimana? Mungkin nonton, bisa di rumah. Diangkat, ya udah buat anaknya. Ini kalau misalnya kangen bapaknya ditengok sekali-sekali. Ya, nanti saya bayar hadiahin, hadiahin insya Allah di rumah. Iya. Dia bisa bergerak mata hatinya. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Maaf kalau ada salah kata, hari ini kita ingin menghibur dan jangan lupa di atas langit masih selalu ada langit. Dan juga kita sebagai manusia harus selalu melihat ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Harus selalu bersyukur, bisa bermanfaat buat orang lain. Sampai ketemu lagi di rumah Mama Ami, mampir yuk. Dadah. Doain kakek ya, biar kakek sehat, biar gampang rezekinya lagi ya. Alhamdulillah, ya kakek terima ya doanya. Semoga kakek sehat, gampang rezekinya lagi ya. Ya Allah, hamba telah kabulkan hajat hamba, ya Allah. Hamba mohon diterimanya, ya Allah. Dan hamba berikan hajat hamba kepada anak-anak yatim, ya Allah. Semoga dirimu, semoga lembut.